Assalamualaikum, salam seduluran mancing. Berjumpa lagi ya kita lur di video saya. Terima kasih atas support dan dukungan kalian semua ya lur, sehingga saya bisa lebih semangat lagi untuk membagikan video-video terbaru ya lur, untuk menghibur sedulur mancing semuanya, dan semoga bermanfaat ya lur. Oke ya sedulur mancing semuanya, dimanapun kalian semua berada, semoga kita semua selalu dalam lindungannya dan sukses selalu dan sehat selalu tentunya ya lur. Simak terus video dari channel saya ini ya lur, dan jangan lupa subscribe. Di video kali ini saya akan berbagi beberapa esen yang murah meriah dan mudah didapatkan dan menguji ampun tentunya ya lur. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy! Oke ya lur, yang pertama adalah lumut murni segar tanpa esen tentunya ya lur. Memang lumut murni yang segar dan masih fresh adalah makanan alami kesukaan ikan nila ataupun menjair ya lur. Tanpa esen pun banyak kemungkinan umpan kita dimakan ikan nila atau mujair ya lur. Karena memang makanan alaminya ini ya lur, kalau lumut murni. Dan yang kedua ada esen red bell atau pewangi makanan. Red bell atau biasa dikenal dengan pewangi makanan ini juga esen lumut umpan nila paling jitu, karena dengan aroma yang menyengat sehingga membuat ikan menjadi bernafsu untuk memakan umpan kita ya lur. Red bell ini juga banyak jenis aroma ya lur, ada pisang ambon, pandan, durian, dan lain-lain ya lur. Dan yang ketiga ada minyak urut GPU. GPU ini biasa dikenal sebagai minyak gosok ataupun urut. Ini memang mengandung ekstrak alami yang bisa membuat rangsangan pada ikan melalui aroma yang khas dan menyengat, sehingga nafsu makan ikan menjadi lebih besar. Dan mempunyai cairan ekstrak alami yang gampang menyebar jika di dalam air, sehingga membuat ikan mudah mengumpul tentunya ya lur. Dan yang keempat, susu putih. Susu juga salah satu media campuran lumut yang jarang digunakan, karena susu juga mempunyai bau khas perangsang nafsu makan ikan yang bisa membuat ikan mengumpul dan memberikan penambah rasa manis pada lumut ya lur. Jarang yang tahu jika lumut yang disukai ikan nila babon adalah lumut yang kasar, berserat besar, dan rasanya sedikit manis tentunya ya lur, dan aroma wangi. Dan kelima ada vanili. Vanili ini juga salah satu esen untuk campuran umpan lumut, karena mempunyai bau dan rasa yang khas seperti susu. Biasanya vanili ini bisa dicampurkan dengan beberapa esen utama dan vanili untuk memperkuat aromanya dan menambah manis pada lumut yang kita jadikan umpan ya lur. Oke, dan yang terakhir ini ada daun walang sangit.
daun walang sait ini juga sudah booming di telinga pemancing nila dengan umpan media lumut. Dengan baunya yang khas dan sangat menyengat ini memang sangat jitu untuk esen media lumut. Di lain sisi, daun walang sait ini juga mencegah lumut menjadi busuk karena kandungan zat yang ada di dalam daun ini bisa menetralkan kotoran yang menyebabkan busuk pada lumut ya lur. Oke ya sedulur mancing semuanya, itulah beberapa esen jitu untuk media umpan lumut untuk mancing ikan nila, baik di kolam rawa, bendungan, ataupun di sungai ataupun di waduk ya lur. Ya walaupun masih banyak esen-esen jitu lainnya yang belum sempat saya rangkum dalam video ini, saya harap video ini bisa bermanfaat bagi sedulur mancing semuanya tentunya ya lur. Jangan lupa, pokoknya simak terus video-video yang saya bagikan. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya lur. Sukses selalu dan sehat selalu buat kita semua. Selamat mencoba, semoga bermanfaat tentunya. Oke ya lur, sekian dulu video dari saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.